apa namanya emang gitu. Tapi kalau nggak kerja bagaimana makan gitu. Ya. Selama pandemi ya begitu aktivitas pedagang asongan, nah terutama di traffic light itu cukup meningkat. Kita dari dinas sosial sih memang ada peningkatan untuk dalam masa pandemi ini, pengemis, pedagang asongan dan pengaman memang ada. Bukannya aku sengaja. Karena diri